Terima kasih masih setia bersama kami. Pemirsa, memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023, Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang gelar Daiman Spesial Hari Santri Nasional tahun 2023. Bertempat di Aula AR Sultan Mansur Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, santri Pondok Pesantren Kauman kembali melaksanakan Daiman Spesial Hari Santri Nasional 2023 Jumat 20 Oktober 2023. Bertajuk mewujudkan mubalig dan mubaligoh yang memiliki jiwa pejuang demi terwujudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta perwakilan tingkat MTs dan MAKMM. Kegiatan yang sepenuhnya ditangani oleh IPM ini diawali dengan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya laporan panitia pelaksana serta sambutan ketua PR IPM. Dibuka oleh Mudir Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Derliana yang membuka secara resmi kegiatan ini, menjelaskan selain mengasah mental, kegiatan ini juga bertujuan mempersiapkan mubalig-mubaligoh Muhammadiyah yang akan terjun di tengah masyarakat. Derliana juga berharap santri Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah di masa depan bisa menjadi ulama-ulama besar yang bisa membawa dakwah di negeri ini. Anak-anak yang hebat dan luar biasa yang akan nanti membangun Indonesia, yang akan nanti membangun Muhammadiyah dan akan membangun Islam tentunya yang bermanfaat untuk Pondok Pesantren Kauman yang sama-sama kita cintai ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semua dan guru-guru yang luar biasa yang hari ini hadir di acara anak-anak kita pada kesempatan ini. Dan insya Allah ini adalah bahagian dari kegiatan yang patut kita support untuk Ananda bisa menjadi anak-anak yang mampu memberikan dakwah yang baik di tengah masyarakat. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dai dan daiyah Kauman spesial untuk menyambut Hari Santri 22 Oktober 2023 di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dengan tema mewujudkan para mubalig-mubaligoh yang memiliki jiwa perjuang demi terwujudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini 20 Oktober 2023 kita buka secara resmi. Selamat buat Ananda yang tampil pada hari ini. Kalau hari ini ada dua. Turut dihadiri oleh Wakil Mudir, Sekretaris, Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah, guru dan karyawan serta pengurus IPM. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.